Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh tamu dan serta hadirin yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara resepsi pernikahan Arief Sagita Rahman, putra pertama Haji Saparudin dan Ibu Yaya Ratnidi, dengan Zulkuril Jannah, putri pertama Bapak Muhaidi dan Ibu Uni Laili Iskandia. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu para tamu undangan yang telah hadir. Pada hari ini kami ucapkan selamat datang tentunya di Desa Mulyaguna, Kecamatan Telanglang. Dan sekarang kita akan menantikan kehadiran yang berbahagia, Raja dan Ratu kita yang sekarang tengah beriring-iringan ya dalam arak-arakan. Tentunya bersama dengan ayah dan bunda dan kedua keluarga besar. Dan tentunya akan kita ikuti rangkaian acara dari resepsi yang berbahagia kedua mempelai pada hari ini. Kami persilakan untuk Bapak Ibu para tamu dengan yang telah hadir untuk menempati kursi yang telah disediakan. Dan juga nantinya mohon berkenan kepada seluruh tamu undangan untuk berada di samping standing flower ya Yunitanya. Kita akan bersama-sama menantikan kehadiran dari kedua mempelai, kedua orang tua dan juga kedua keluarga besar dari kedua mempelai menuju ke singgasana pernikahan mereka pada hari ini. Dan perlu kami informasikan juga bahwa akad nikah untuk kedua mempelai telah berlangsung pada tanggal 22 Oktober 2022 bertempat di Pringsewu, Provinsi Lampung. Ini merupakan kediaman dari mempelai perempuan atau keluarga besar dari Bapak Muhaili dan Ibu Umi Laili Isbandia. Dan kita masih menanti kehadiran dari kedua mempelai yang berbahagia tentunya yang sekarang dalam arak-arakan bersama dengan ayah dan bunda dan juga kedua keluarga besar. Dan juga Yunita, sangat indah, sangat luar biasa sekali sebuah persembahan dari Tara Wedding Organizer. Benar. Bersama dengan kita pada hari ini didekor dengan sungguh luar biasa, sangat cantik pada hari ini. Persembahan cinta yang luar biasa kembali dari Tara Wedding Organizer. Dan Yunita telah tampak dari kejauhan kedua mempelai bersama dengan kedua orang tua melangkah menuju ke singgasana pernikahan mereka pada hari ini di tempat yang akan penuh dengan cinta pada hari ini dan doa restu dari seluruh tamu undangan. Dan kami harapkan sekali lagi kepada seluruh tamu undangan bisa berdiri, kita menyambut kehadiran dari kedua mempelai dan juga kedua orang tua ke singgasana pernikahan mereka pada siang hari ini. Bapak Ibu para tamu undangan hadirin berbahagia, kami mohonkan sejenak untuk berdiri. Kita menyebut kehadiran yang berbahagia, Raja dan Ratu kita pada hari ini. Dan kembali kita mendengarkan alunan merdu dari Gending Sriwijaya yang akan menghantarkan kedua mempelai menuju ke singgasana pernikahan mereka pada hari ini. Kembali kita saksikan kemegahan dan tanda cinta melalui kemegahan Sriwijaya, melalui busana yang dikenakan oleh kedua mempelai. Menulis surat dengan tinta dan dikirim ke tanah Jawa, semoga erat jalinan cinta di antara kedua mempelai. Jangan kurang isi sukatan, hari libur ke telaga, bahagia dalam ikatan, moga bahagia hingga ke surga. Dan hadirin yang berbahagia, kita sambut inilah kedua mempelai kita pada hari ini, Raja dan Ratu kita, Arief Sagita Rahman dan Zulkuril Jannah.
Luar biasa, ini tak kedua mempelai sang pengantin baru kita. Cantik dan juga gagah sekali melangkah menuju ke singgasana pernikahan mereka pada hari ini, diiringi dengan kedua keluarga besar yang turut berbahagia. Dan tentunya para penari cantik mengawali langkah dari kedua mempelai menuju singgasana cinta pada hari ini. Kembali kita sambut, inilah kedua pengantin kita, Arief Sagita Rahman dan Zuhuria Jenna. Dan juga merupakan kebahagiaan dari bagi kedua keluarga besar di mana keduanya merupakan putra dan putri pertama, Yunita. Jadi merupakan mantu pertama ya. Jadi ini sebuah luar biasaan. Kalau hari ini dan juga kemarin prosesi akad nikah berlangsung dengan sangat lancar, bertempat di kediaman wanita, tempat keluarga besar kita yang juga hadir pada hari ini. Dan Bapak Ibu para tamu dan hadirin yang berbahagia, mempelai laki-laki Arief Sagita Rahman merupakan putra pertama dari Bapak Haji Saparudin dan Ibu Yaya Rahman. Dan pada tanggal 22 Oktober 2022 telah mempersunting sang mempelai wanita Zuhuria Jenna, putri pertama Bapak Muhairi dan Ibu Umi Laili Isbandia. Dan kita sambut kembali kedua mempelai Arief Sagita Rahman dan Zuhuria Jenna. Dari bibir kedua mempelai tentunya menjadi tanda kebahagiaan pengantin baru kita pada hari ini. Tentunya doa dari ayah dan bunda tercinta tak akan henti-hentinya untuk selalu menjaga dan melindungi bahtera rumah tangga dari kedua mempelai. Dan kita akan langsung undang saja pengantin kita Arief Sagita Rahman dan juga Zuhuria Jenna untuk bergabung bersama dengan kita di sini, tentunya dengan ayah dan bunda tercinta yang pastinya tak kalah bahagia ya. Bapak Haji Saparudin, Ibu Yaya Ratmini dan juga Bapak Muhaili dan Ibu Umi Laili Isbandia. Kita akan undang langsung kedua mempelai untuk hadir tentunya ya, bersama dengan kita di sini ya. Ini menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga besar Bapak Haji Saparudin ini mendapatkan menantu putri yang begitu cantik, dan begitu juga Bapak Muhaili ini mendapatkan menantu putra ya, putra tambahan pastinya ya. Akan menjadi nanti yang menarang bagi hati kebahagiaan kedua mempelai. Jangan dulu bilang langsung foto inti keluarga ya, kami persilahkan untuk Bapak Haji Saparudin dan Ibu Yaya Rahmini di sebelah sana. Foto terlebih dahulu, ya. Kru bisa dibantu untuk pengantin kita foto terlebih dahulu ya. Dan juga kepada seluruh tamu undangan yang baru saja hadir, kami persilakan menempati kursi yang telah disediakan oleh tuan rumah ya. Dan tadi kita ucapkan ya, selamat datang ini untuk pihak besan kita. Kami ucapkan selamat datang di Ogan Komer Gilir Bumi BD ya. Sebuku ya. Ini provinsinya tetanggaan dekat, tapi ada beberapa adat istiadat yang mungkin agak berbeda ya, ya. Kita foto terlebih dahulu, silakan ayah dan bunda untuk bergabung. Kami persilakan kakak-kakak dari Creative Mo
momen ya untuk yeah. mengabadikan momen istimewa pada hari ini. Iya, dipersilakan.